Kita niaga niat sedekah. Niat sedekah boleh kekal lama. Niat sedekah. Tak payah lah. Makcik sedekah. Eh, jangan lagi tu. Wow, kebiasaan nih guys ya, kebiasaan ya. Ini Aci ini memang orang baik guys. Kalau kita tengok nih memang Masya Allah, saya terharu ya. Tersentuh gitu loh guys ya. Masya Allah kebaikan Aci ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya, requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram ya. Apabila sudah banyak DM-DM yang bermunculan ya teman-teman, pasti ada dari salah satu channel favorit saya yaitu FS Channel. Nah, ini banyak ya teman-teman sekalian yang request. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama, judulnya adalah doa makcik ini Allah bayar cash. Popia sedap parit buntar. Oh my god, popia, popia. Oh, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke guys, jangan lupa guys subscribe ya guys FS Channel. Hai, ya. Assalamualaikum semua. So hari ini saya ada dekat Parit Buntak Perak. Kalau kita tengok dekat sana, ni jalan ke Parit Buntak, yang ni pula jalan ke Batul. Okey. Kat sini ada seorang makcik ni ada. Ada makcik jual popia. Popia marvelous. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni makcik jual apa ni? Ini popia. Okay, saya baru sadar guys, popia. Saya kira tadi itu apa namanya ya, yang ada isinya itu curry puff. Saya kira tadi itu mikirnya udah kayak situ. Popia, popia itu kalau di Indonesia namanya lumpia guys ya, lumpia basah ya, seperti itu. Popia basah mana nih? Ya, ini popia basah. Ini makcik buat sendiri. Sedap nih guys. Semua sedap. Buat sendiri? Ya, semua aku boleh makcik buat sendiri. Kalau beli kita tak yakin lah, bubuh apa, bubuh apa kan. Ah, yang tu saya suka. Ini, ha, yang ini kita dah yakin lah, kita apa-apa dah. Ha, orang kata terjamin lah. Terjamin halal, halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah. Yang ni kulit makcik beli. Saya kat makcik buat ni. Oh, ini kulitnya. Ha, ni kulitnya. Susah makcik buat? Nak kata susah tu susah jugalah. Tapi kalau orang kata dah semangat dia, memang betul, boleh betul, buat betul, tau. Betul. Tapi anak-anak makcik pun dah berapa puluh tahun. Oh, berapa puluh tahun tu Acik dah niaga berapa lama ni? Dari anak kecil lagi. Oh, ya? Yeah. 20 tahun ada? 30 tahun lah. Oh. Anak pun 38 tahun. Wow, makcik ni dah lama berniaga macam ni guys. Ini apa kacang? Ini kacang, ini bijan. Ini tabur kat atas, ini bawang goreng. Bawang goreng pun makcik beli bawang goreng Syahimi punya. Ini nak buat apa? Goreng? Ini basah juga lah. Balak basah, makcik buat spare lah. Sat lagi kalut kan makcik seorang. Sat lagi orang nak yang goreng, makcik duk kalut. Nak balut yang ni pula tadi lambat. Oh, yang goreng dalam ni lain eh? Ha, yang goreng lain. Yang goreng dia isi dia sengkuang saja. Yang ni memang sayur fresh. Oh. Vegetarian ni semua tak ada udang apa. Semua makcik tak bubuh. Okey. Yang ni nak goreng makcik balut siap dah lah. Oh, yang goreng dah balut siap. Ni goreng. Makcik tak buat. Ni nak habis dah ni? Ni nak habis tadi makcik tak ada. Ada lagi? Makcik buat tak buat banyak-banyak macam pasal malam tu. Makcik buat fresh lah. Sayur dia kecut kan. Habis ni tadi balut pun makcik balut tiga. Habis orang beli sat lagi makcik balut lain. Satu set RM5. Basah ke kering sama harga? Sama harga. Bubuh dalam set tu senang. Oh, orang datang baru letak sambal lah. Orang datang baru, orang nak beli baru makcik buat sambal. Alhamdulillah lah. Kalau yang tu dia kecil sikit kan. Yang ni makcik buat memang kulit besar lah sikit. Niat sedekah. Wow, kebiasaan nih guys ya, kebiasaan ya. Kebiasaan di niaga-niaga ya guys ya. Sedekahnya tuh sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi intinya kalau kita itu, saya pernah dengar ya salah seorang ulama atau bisa dikatakan habaib itu menceritakan bahwasanya sangat mudah sekali kalau kita berniaga untuk bersedekah gitu. Cukup dibanyakkan dengan seperti melebihi porsinya itu sudah bernilai sedekah guys. Masya Allah.
Goreng ya, popiah goreng. Oh, sedap ya guys. Macam mana kita makan, macam tu lah makcik jual ke orang. Tak maulah nak untung. Kan? Satu set, cukup? Hah? Cukup? Oh. Tak apa, hari ni saya belanja boleh? Tak boleh. Tak apa, saya belanja. Allahuakbar. Okey. Hari ni saya nak belanja abang boleh? Saya nak belanja abang boleh? Ya. Ha? Alang-alang? Abang pun first time. Okey. Asal. Ambil asal. Tak apa. Saya kemudian. Kejap lagi. Asal. Halo. Oh, boleh bagi review tu, bang? Oh, macam sedap ni. Dia punya isi dia, dia tak masak lah. Dia punya... Rasanya dah macam Vietnam punya juga. Ah. Ini rezeki adik ni nak belanja. Mana-mana gitu. Selalu beli ke, kak? Vietnam. Channel komen sikit, boleh? Rasa macam mana? Bulan puasa pun memang beli kat makcik ni. Tak ada gari-gari ramai. Okey, terima kasih. Ya, Ami. Okey, bang. Terima kasih banyak, bang. Terima kasih, nak. Okey, so kita rasa makcik Normah punya popiah goreng. Besar, okey, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Isi dalam dia. Okey, dalam dia sengkuang tau sebenarnya. Tapi bila dia digoreng, sengkuang tu jadi lembut. Rasa macam kentang. Ah, ya. Kentang french fries tu kalau dah goreng, ha, rasa macam tu. Dalam dia sengkuang semata-mata. Luar crunchy, dalam lembut. Dia punya luar ni tak berapa, tak pedas. Okey, ngam. Okey, saya nak cuba yang basah pula. Ah, yang saya peminat yang goreng. Basah saya kurang minat. Tapi tak tahulah kalau rasa kat sini terminat pula kan. Penuh. Banyak. Oh, isi dalam dia. Ha, kalau datang sini, kena beli goreng dengan basah. Rasa dia lain. Dua-dua rasa lain. Ha. Yang goreng tu rasa lain, yang basah rasa lain. Oh my god. Sebab isi dia dalam lain. Yang basahnya ada rasa tersendiri, yang goreng pun ada rasa sendiri. Overall, semua dua-dua ni sedap. Biasanya kan sama ya guys ya, antara basah dengan goreng gitu, rata-rata ada sebagian penjual yang seperti itu. Tapi di sini spesial guys ya. Sehingga menjilat jari. Oh, ni tengah menggoreng ni. Ni goreng pisang. Style goreng orang dulu-dulu lah ni. Orang dulu-dulu lah, sedap je. Pakai pisang apa je? Pisang awak batu. Ni kemah-kemah ni memang stay kat sini lah. Kemah stay ni. Daun ni hilang store makcik. Allah. Store hilang, belanga makcik hilang. Stall apa? Stall buat yang besi tu? Haa, store hilang. Oh, macam tu? Haa, store tu hilang. Mahal store tu? Haa. Majlis sangkut ke, bukan? Tak. Majlis tak kacau. Majlis tak kacau. Makcik lesen bayar. Lepas tu kalau apa, majlis mereka akan bagi notis kan? Ini tak bagi notis. Dia orang curi, dia orang buat apa? Niaga juga ke? Alam tu. Makcik memang niaga hari. Kalau lepas raya, raya puasa, makcik memang niaga hari Isnin tu memang niaga ada lagi. Hari Selasa tak ada. Betul, ikhlas lah, halal lah ya. InsyaAllah halal, insyaAllah itu menjadi amal ibadah kita. Aduh. Halal lah. Janji dia. Jarang orang halal lagi. Halal lah, janji dia. Esok dia tanya, oh, aku ni ambil barang makcik ni kot dia nak dapat ke kan. Ganti tak payah lah, makcik dah halal. Dia akan belanja je ke ni. Okay. Masuk YouTube boleh eh? Steady eh? Okay. Terima kasih. Dah berapa tahun Haji cakap berniaga? 30 tahun? 30. Apa tips? Tips boleh kekal lama tu? Kita berniaga niat sedekah. Niat sedekah boleh kekal lama? Niat sedekah. Allah. Ada, insyaAllah.
Habis kalau hasil sedekah untungnya cik macam mana? Macam mana kita punya, macam mana kita beli, kita makan sedap, macam tu lah kita buat ke orang juga. Tips dia lah tu. Tips dia tu. InsyaAllah lah kata. Yang tadi kau, yang datang customer cik tu semua nak mencuba tu. Tu lah baru gitu. Semua straight. Semua. Daripada saya datang sampai ni. Tapi 2-3 hari macam Ismail, macam doa. Ya Allah, ya Tuhan ku, limpah roh rezeki ku. Atau minta lah rezeki ku yang tak disangka-sangka. Allah Ta'ala. Ada orang yang beli. Semua first time? Semua first time. Baru setengah jam dah habis 7 lah ni. So, dah 7 bungkus lah termasuk saya beli ni. Tak payah lah, makcik dekat. Eh, jangan lagi tu. Saya datang nak review makcik-makcik nak sedekah saya pula. Alah, 7 bungkus baru berapa je. Saya baru nak buat surprise kan cik. Tak apa. Saya baru nak buat surprise kan cik. Apa makcik buat surprise kat lah 7 bungkus baru. Saya pula yang kena. Saya baru nak buat surprise dekat acik ni. Acik ni dah surprise kat saya nak bagi semua. Oh, hey. Ini Acik ni memang orang baik guys. Kalau kita tengok ni memang masya Allah, saya terharu ya, tersentuh gitu loh guys ya. Masya Allah kebaikan Acik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tapi saya ada hadiah. Hadiah tu. Hadiah. Hadiah tu Acik kena pejam mata je. Pejam mata je Acik. Letak tangan kat sini. Aduh, tak mau. Janganlah gitu. Boleh. Nah ni. Tuan cik. Hai. Makcik Allah. Allahu Akbar. Ambil dulu. Betul hadiah. Allah. Makcik sedekah ni adik bagi balik kat makcik. Tak mau. Makcik sedekah. Tak apa, yang ni saya ambil sedekah. Yang ni saya hadiah. Daripada saya punya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu tengok video saya. Allah. Betul cik. Cik halal dan tayyibah. Tak apa. Makcik tak kata apa dah. Makcik cekau kat dia, dia bagi aduh. Makcik dah doa tadi kan. Cakap rezeki tak disangka ni. Allah sampaikan rezeki yang tak disangka. Iklan niaga, makcik punya popiah sedap. Saya seronok daripada awal saya datang ni kan. InsyaAllah ni rezeki acik. Dia nak buat apa-apa, tak kisah dalam ni. Tak apa, dalam ni ada 700. Bagi sedekah 7 bungkus, cik dapat 700. Dalam ni, daripada saya punya penonton yang selalu tengok video saya. Allah. Dan Yayasan Makfirah. Kita bantu yang mana orang-orang berniaga. Supaya dapat semangat, inspirasi. Lagi satu, bagi inspirasi dekat orang-orang muda macam mana acik niaga boleh tahan lama. Semoga terus maju jaya, acik. Amin. Amin. Okay, terima kasih banyak-banyak, acik. Dah habis promo acik ni punya jualan. So mari kita balik. Okay, bye.
Alright guys, dah selesai videonya. Jadi guys, kebiasaan orang Malaysia yang biasa saya tonton di FS Channel adalah senantiasa meniatkan ya ketika berniaga itu untuk bersedekah. Dan tahu nggak guys ya, pernah saya dengar dari seorang habaib mengatakan bahwasannya di Tarim itu guys, cara bersedekahnya itu sampai orang tidak tahu guys ya, kalau istilahnya pedagang itu bersedekah. Karena kenapa? Dia ataupun pedagang ini dia meniatkan seperti itu. Kalau seumpama popia tadi itu harganya 5 ringgit gitu kan, tapi Aceh itu bagi satu je untuk sedekah. Hanya Allah dan Aceh itu yang tahu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Orang baik berjumpa dengan orang baik. Jadi terus lakukan kebaikan-kebaikan agar kita menjadi orang yang senantiasa di ruang lingkup yang baik. Karena kalau sudah baik mempunyai dampak yang baik tentunya kepada lingkungan dan keluarga kita. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Buat teman-teman semua, langsung kaci inilah guys. Ya, yang dekat-dekat mana tuh Parit Bunta lah tuh. Ada untuk tempahan juga tau. Ada 011317979761. Nama Aci ini adalah Puan Norma. Macam tuh guys ya. Alright, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.